Marilah kita tertawa bersama. Bangga, terima kasih. Ini Pak Pujok, apa Pak Dio, sama udah ketawa duluan. Belum presentasi udah ketawa dulu. Iya, aku lagi melatih ketawa-ketawa jadi ikut ketawa deh. Iya, aku ketawain Mbak Dewi. Aku ketawain Bu Dewi. Enggak tahu tuh Bu Asnelly sampai aku juga ketawa. Iya, saya ketawa ketawain Pak Eri. Pak Eri ketawa, saya juga ikut ketawa. Umum. Aku ke section kesehatan ya. Akan dibawakan oleh Bu. Ya udah kalau mau. Ini kurikulum slide-nya yang ada di layar. Ya. Bacakan satu ya, persatu ya. Tapi bisa dibaca kurikulum ya, dari Bapak ini. Ya, pendidikannya juga dia, beliau lulus. Ini siapa ini? Ada pemain dulu tapi ya. Ambil S2 di itu cabenya dia potong satu di kandang oleh beliau S10 ya. Ada yang masih ada enggak? Suaranya Pak Heri enggak kedengeran. Banyak yang ngobrol. Iya, banyak yang ngobrol. Dimute aja dulu, Pak. Rambut dulu ya semua ya. Ya. Rambut all semua. Iya. Ya. Rambut semua. Silakan, Bapak Dini. Mic-nya dibuka. Mic-nya belum dibuka. Pakai slide saya yang saya bikin ya. Mudah-mudahan bisa ya, lancar ya. Kemarin kan kendala jaringan. Mudah-mudahan ini enggak. Silakan Bu Dini. Ini udah kelihatan loh. Sudah ya. Kita bisa ketawa ini. Ya. Jadi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada pengurus Rumah Sehat Kulintang PUPR, yaitu Ibu Insinyur Sri Rezeki Dursa Staff. Selamat pagi, saya ucapkan juga pada seluruh Rumah Sehat PEP dimanapun berada. Dan selamat datang bagi yang bergabung di acara ini. Puji syukur kita panjatkan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah mengetahui bahwa kehidupan adalah seimbang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada perempuan, ada laki, ada siang, ada malam, ada sedih dan juga ada tertawa. Kalau kita sedih, jadi sedikit tertawa. Karena itu diupayakan supaya lakukanlah tertawa ini untuk kita bisa menjadi sehat. Dengan melihat beberapa teori yang dikemukakan oleh peneliti, di Maryland mengatakan bahwa Dr. Birman, tertawa itu akan mengurangi risiko terhadap sakit jantung sebesar 40% lebih kecil daripada orang yang selalu diam dan sukar untuk tertawa. Dan juga dikatakan oleh Wilbert pada penelitiannya,
bahwa orang yang sering tertawa itu dimiliki oleh orang yang ceria. Dan kalau menghadapi kesulitan umpamanya seperti saat ini dengan pandemi COVID-19, dia lebih mampu menghadapi kehidupannya atau kesedihannya dalam menjalani dengan tersenyum. Beberapa penelitian dilakukan di Loma Linda, yaitu dilakukan pada orang-orang yang berusia 60-70 tahun, di mana dilihat tingkat daripada stres, ya, dan juga dilihat bagaimana responnya. Ternyata usia pada 60-70 tahun diberikan tontonan dengan film-film yang lucu-lucu pada orang yang mudah tertawa dan ceria. Dan kemudian diberikan juga penelitian ini pada orang yang hanya duduk diam, tidak melihat film yang lucu. Hasilnya adalah 43% itu menunjukkan bahwa tingkat stresor yang dialami oleh usia 60-70 tahun yang menonton film lucu-lucu itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang diam saja di usia yang sama, hanya mendapat 20%. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hormon kortisol yang dihasilkan oleh orang-orang yang dilakukan uji pada tingkat stresnya ini adalah lebih rendah. Waktu beberapa bulan lalu, waktu Harbakmas PU, juga saya menceritakan tentang stresor yang dialami oleh seseorang bisa mengenai satu mekanisme, adalah jalur hipotalamus, hipofise, kemudian batang otak atau central nervous system, kemudian ke arah glandula adrenal yang di dekat ginjal. Kalau dilihat di sini, kalau kita perhatikan tertawa, itu sangat memungkinkan untuk meredam atau menurunkan suatu hormon atau yang dihasilkan oleh hipofise, dalam hal ini adalah kortisol, yaitu hormon yang diberi julukan adalah death hormone. Karena apa? Karena hormon ini mempengaruhi proses penuaan. Kadang-kadang kita lihat pada orang-orang pada usia muda 30-40 tahun, karena dipicu dengan stresor yang tinggi sehingga menghasilkan kortisol dan sudah mengalami stroke atau jantung koroner atau juga mengalami satu mekanisme yang tidak kalah pentingnya, yaitu suatu perubahan dari struktur sel menjadi ke arah keganasan. Nah, tertawa juga diteliti oleh beberapa peneliti di Northwestern pada tahun 2015. Ternyata yang berperan di sini adalah deoxyribonucleic acid, yaitu DNA-nya sangat kuat. Baik pada bayi-bayi yang kita lihat mudah sekali tertawa, terkekeh-kekeh, karena bayi-bayi itu dia mempunyai DNA yang sangat kuat dan sering tersenyum. Ternyata tertawa 10 atau 15 menit berkelakar bisa membakar 40 kalori. Dan dikatakan oleh University of California di Berkeley University, dilihat bahwa pasangan yang sering tertawa itu banyak mengalami kehidupan yang langgeng. Dan tertawa ini kalau dilihat daripada kerja C-reaktif protein, ya, suatu mekanisme di dalam liver itu sebagai penanda infeksi, itu menjadi berkurang atau menurun. Karena apa? Karena tubuh kita yang namanya manusia ini terdiri dari protein sebagian besar dan yang lain adalah bentuk dalam bentuk cairan. Jadi liver merupakan organ yang pertama untuk melakukan detoksifikasi fase 1 di dalam tubuh. Jadi tertawa itu juga banyak memperkuat organ liver atau organ hati sehingga kita bisa melakukan detoksifikasi secara alamiah yang dilakukan oleh tubuh.
Kalau umpamanya kita melihat mekanisme ini, kenapa bisa dilakukan oleh liver? Karena memang liver mempunyai tugas yang beragam. Dan liver juga punya tugas yang memang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan organ jantung. Karena disitulah mekanisme yang kita makan, mekanisme yang kita olah di dalam tubuh kita dengan suatu metode dengan enzimasi, yaitu proses enzimatik, dia akan mengolah menjadi gumpalan-gumpalan yang tadinya besar di rongga mulut juga menjadi kecil. Nah, mekanisme yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sungguh kita patut syukuri. Karena apa? Mekanisme yang di dalam tubuh dibuat suatu keseimbangan, yaitu balancing. Balancing inilah yang sangat diperlukan oleh seseorang dalam menata kehidupannya dari bayi sampai akhir hayat di kandang badan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita lihat balancing ini, ada yang merupakan pencetus untuk inhibitory dan ada juga neurotransmitter untuk excitatory. Jadi kalau dilihat komunikasi dalam sel itu dikatakan langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung inilah yang dilalui oleh sel melalui sistem hormonal, melalui sistem neurotransmitter dan juga melalui sitokin. Jadi dikatakan dalam proses tertawa ini mekanisme yang tidak langsung melalui neurotransmitter. Jadi orang-orang yang selalu dalam suasana gembira, maka tubuhnya akan dapat menghasilkan endorfin, yaitu endogenous morphine, suatu neuromodulasi seperti ini. Jadi kita tidak usah membeli morfin seperti orang-orang cari morfin ini supaya bisa fly. Kita sendiri tubuh morfin yang disebut endorfin. Endorfin ini yang kita gunakan waktu saat awal-awal meditasi kesehatan Bali Usada yang saya ajarkan, yaitu kita mempunyai suatu dasar harus sadar. Jadi inilah yang membuat seseorang itu sadar. Karena endorfin ini pertama kali ditemukan pada tahun 74, jadi sudah cukup lama oleh orang-orang yang menggeluti bidang anestesi, di mana digunakan untuk membius orang supaya tidak merasakan sakit pada saat dioperasi. Jadi apa sebenarnya manfaat daripada endorfin? Manfaat endorfin adalah mencegah masuknya bakteri, masuknya virus, masuknya parasit. Jadi sungguh sangat beruntung orang-orang yang bisa menghasilkan sendiri endorfin dalam menciptakan suatu suasana gembira pada tubuhnya sehingga tidak dapat memberikan peluang kepada virus corona untuk masuk ke dalam sirkulasi pernafasan. Dan juga dapat menambah jumlah sel darah putih yang berguna dalam hal untuk benteng pertahanan kita terhadap musuh dari luar yang dikenal sebagai bakteri patogen dan juga bisa mengatur suhu tubuh kita sendiri. Jadi endorfin ini sangat baik dalam memberikan sinyal-sinyal. Jadi dia memberikan koneksi sinyaling sel otak bertenaga sehingga orang itu menjadi bertambah sadar. Kalau seseorang tidak memiliki endogenous morphine, orang tersebut tidak sadar-sadar, jadinya harus disadarkan. Tapi tubuh memberikan juga hal-hal yang sangat baik. Nah, yang kedua yang membuat balancing daripada tubuh, sebenarnya ada beberapa, tapi balancing yang inhibitory yang saya kemukakan untuk menciptakan suasana tertawa. Karena transmitter yang
refleksi ke teori, kita tidak harapkan untuk membuat suatu suasana gembira. Dopamin ini adalah merupakan happy hormon dan suatu neurotransmitter otak sehingga dapat dihasilkan ketika kita merasa bahagia. Jadi, hormon ini dikeluarkan dengan relay molekul sehingga dapat dihasilkan agar apa? Agar kita tetap waspada. Jadi, seperti kita awal duduk, kita itu menciptakan suatu endorfin, dan kalau kita sudah duduk dan sadar, kita harus waspada dan terjaga. Inilah gunanya dopamin, karena dopamin ini akan mempengaruhi dalam filtrasi daripada ginjal, juga sirkulasi darah, yaitu bagaimana mengeluarkan air susu, dan juga mekanisme daripada siklus tidur seseorang. Bagaimana kalau keadaan ini tidak selaras, dopamin ini dia jadi ekses, sehingga dijumpai pada orang-orang yang mengalami paham tentang realita yang itu sering. Tapi saat ini si sering dimasukkan sebagai penyakit dan juga keadaan anak yang tidak adik-adik, dan juga kalau dosisnya pada saat depresi. Jadi kalau perasaan suasana, perasaan kita sebagai ekses atau yang dopamin ini menjadi yang ketiga adalah yang mempengaruhi suatu mekanisme tertawa, yaitu serotonin. Serotonin yang sudah saya kemukakan pada pertemuan minggu lalu, yang banyak dihasilkan oleh the second brain dari tubuh, yaitu di saluran usus, yang dimana banyaknya sebanyak 90% adalah serotonin. Dan serotonin ini melakukan suatu mekanisme, yaitu juga suatu neurotransmitter alami yang dihasilkan oleh sistem saraf. Jadi, neurotransmitter adalah komunikasi sel yang tidak langsung oleh tubuh. Dibutuhkan pada saat apa serotonin ini, yaitu untuk mengatur aliran darah serta mekanisme daripada sistem pencernaan dan pernapasan, dan juga mengatur bagaimana mood seseorang. Dan ternyata serotonin ini berasal dari asam amino esensial. Dan kalau kita optimal kadar serotonin di dalam saluran cerna yang juga 90%, kita akan menurunkan mood kita, juga tidak jadi uring-uringan, dan badan kita menjadi banyak sumber serotonin ini adalah pada dark chocolate, yaitu coklat yang hitam, dan juga susu dan pada biji-bijian. Inilah mekanisme daripada serotonin yang kita lihat di sini berasal dari asam amino triptofan, dan juga dia juga kalau berlebihan akan mempengaruhi adrenalin, dan inilah mekanisme yang menyebabkan seseorang itu berani untuk umpamanya arung jeram, berani untuk flying fox, berani juga untuk ikut maraton, dan ini dihasilkan juga sebagian besar oleh glandula atau kelenjar suprarenalis atau glandula yang di atas ginjal. Nah, yang keempat adalah balancing dari tubuh untuk menciptakan suasana tertawa ini adalah oksitosin. Oksitosin ini banyak dihasilkan pada saat seseorang atau orang ibu dalam hal menjelang persalinan atau dalam memberikan air susu ibu. Dan juga oksitosin ini dapat menurunkan tekanan darah dan kontraksi daripada sehingga terjadi relaksasi sebetulnya pada tubuh. Jadi tadi ada sadar,
kemudian kita waspada dan terjaga, lalu ada juga keadaan jadi lebih bijaksana pada saat kita keluar serotonin itu lebih bijaksana karena dia yang mempengaruhi the second brain dari tubuh. Dan oksitosin ini itulah yang memberikan kita cinta kasih karena itulah disebut hormon cinta. Dihasilkan juga oleh hipotalamus dengan bantuan hipofise dan memberi kirim sinyal-sinyalnya dengan baik karena hipofise ini adalah dirigen orkestra yang kita sebut karena dia yang memberikan suatu sistem sinyaling atau sistem kunci di mana gemboknya mungkin jauh di glandula adrenal yaitu di dalam tulang buah pinggang yang di atas ginjal itu diberikan oleh kuncinya oleh hipofise. Jadi juga begitu pula yang hormon-hormon lain yang memang suatu neurotransmitter ini bisa juga melakukan fungsinya membantu sekresi hormon. Tertawa bagaimana kalau kita lihat dari bayi sampai usia lanjut, tertawa ini memang satu hal yang dirasakan oleh seseorang jika melihat hal-hal yang lucu. Kalau tidak lucu itu tertawa mungkin sudah dirawat di ruang 13 kalau di RSPAD. Karena kalau tertawa itu dapat menguatkan otot, jadi melancarkan peredaran darah jantung, kemudian menghilangkan rasa sakit dan dapat melupakan kesedihan. Dan banyak orang-orang yang sakit itu sedikit tertawa, banyak menangis. Jadi tertawa inilah yang melupakan kesedihan dari seseorang. Dan saya kebetulan tahun 2013 waktu ulang tahun meditasi kesehatan dari USADA di Bali tahun 2013 tersebut ketemu dengan Bapak Kade Swambare. Jadi Kade ini adalah singkatan dari Made, Made Swambare yang mengisi acara pada ulang tahun ke-20 meditasi dari USADA. Dia menciptakan yoga tertawa yang diperkenalkan pada saat pertemuan di ulang tahun tersebut. Beliau berasal dari Ubud, Gianyar, Bali. Bapak Made ini berawal tahun 95 karena selalu mengeluh sakit kepala yang berat, mungkin karena stres, dan dilakukan pijat kepala oleh pacarnya, katanya itu. Yang sekarang ini sudah menjadi istrinya di tahun 2013, Pak Made itu bercerita seperti demikian. Dan tahun 2006 ternyata ada dokter, dari orang India melakukan penelitian tentang meditasi ketawa ini. Ternyata tertawa mampu mengubah pikiran yang tadinya galau, mungkin karena stres atau mungkin karena mikir dalam era pandemi yang tidak berujung sampai kapan akhirnya, menjadi lebih tenang. Dan akhirnya lahirlah sebagai Bali Happy Movement. Dikenal juga sebagai yoga tertawa karena senternya adalah di Ubud, Gianyar, Bali. Kalau seseorang mengalami gangguan kepala menurut Pak Made, itu mulutnya ditutup saat berlatih suara hanya itu untuk gangguan kepala karena gaungnya hanya meliputi sekitar kepala. Kalau gangguan ada di dada, kita berlatih tertawa, suara yang keluar dari dada adalah karena gaungnya adalah merangsang atau meregangkan dinding-dinding dada atau dinding toraks. Nah, kalau gangguan perut, saluran cerna, kita tertawanya dari perut. Seperti apa? Jadi, itu bergaung di otot-otot abdomen atau otot-otot rongga perut. Dan untuk seluruh gangguan daripada tubuh kita berlatih dengan membuka mulut seperti ini.
tanpa suara jadi seperti tidak seperti orang bisu membuka suara. Jadi yoga tertawa ini dari keempat jenis tertawa tadi dilakukan selama 45 detik, nggak usah banyak-banyak, Pak Mahde. Dilakukanlah 3 kali dalam sehari. Ketika sakit mempraktikkan yoga tertawa ini, beliau banyak murid-muridnya menjadi sembuh. Nah, kenapa? Ternyata tadi yang 4 neurotransmitter yang saya kemukakan di depan tadi, itu banyak melakukan kontak dengan hipotalamus hipofise. Jadi Loretta mengatakannya ini merupakan chemical. Jadi kalau ingin tertawa, suasana perasaan kita harus berbahagia. Dia dapat mengeluarkan endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin. Semua neurotransmitter ini efeknya adalah inhibitory. Karena ada yang excitatory, tidak saya kemukakan di sini, karena dia akan mengubah yaitu pembuluh darah yang namanya nitric oxide dan juga untuk asetilkolin untuk suatu mekanisme saluran-saluran di dalam mata maupun pembuluh darah, dan juga yang sifatnya excitatory adalah glutamat yang kita lihat banyak pada bumbu-bumbu penyedap sehingga dapat merubah perilaku seseorang menjadi pemarah atau juga menjadi pemberontak. Nah, tertawa itu sehat. Karena apa? Kalau tertawa sehat itu dilakukan jika lepas. Hahaha. Itu menandakan orangnya mudah bergaul. Kalau tertawanya cikikikan, itu biasanya orangnya suka berbuat onar. Nah, kalau melalui hidung, itu bisa menimbulkan perasaan. Kalau tertawanya terbahak-bahak, itu dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki sifat ekstrovert. Tapi kalau dia tertawanya pelan-pelan, atau dia dimiliki oleh orang-orang introvert, tertawanya sampai terpingkal-pingkal dan berbentak, itu dimiliki oleh orang. Jadi, perbanyaklah porsi tertawa dalam sehari, demikian yang dianjurkan di dalam buku Sehat Itu Murah, buku karangan Andrawana Desu, yang juga mengatakan bahwa tertawa lakukanlah banyak porsinya, seperti dilakukan oleh orang-orang Okinawa yang dapat berumur panjang sampai 120 tahun. Jadi kalau kita melakukan tertawa, kita sudah tahu sebab-sebabnya kenapa. Ada 4 yang saya kemukakan di sini sebagai neurotransmitter untuk membuat suatu inhibitory pada tubuh seseorang. Dan juga kalau kita melakukan tertawa, kita bisa sehat. Dan mungkin itulah kata-kata yang saya dapatkan. Kalau mumpamanya penyajian kali ini kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena yang sempurna adalah terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dini atas paparannya atau presentasi. Mungkin silakan kalau ada yang tanya. Ini kalau saya amati yang hadir di sini banyak yang suka ketawa ini. Bu Rosana misalnya itu wajahnya senyum terus. Apakah betul cara senyumnya atau enggak itu? Bersih mulat itu juga hobinya senyum, ketawa terbahak-bahak malah. Masih betul apa enggak cara ketawanya? Silakan tanya itu. Bu Sri mah ketawa terus. Tapi jangan ketawa sendiri ya, Pak. Silakan tanya. Yang suka tanya. Bu Dewi juga suka ketawa tuh. Sampai kangen tuh udah
Tapi nggak ketawa sendiri, Pak. Tidak ketawa sendiri. Kalau ada temennya baru ketawa. Oh ya. Saya kalau ada temennya baru ketawa. Kalau sendiri mah nggak pernah ketawa. Dan saya sudah paham kok tadi dengan apa yang dijabarkan oleh Dokter Dini, ketawa itu ternyata sehat. Biarkan saja orang yang gimana ya, biarin pokoknya pergi ketawa. Ya dok ya. Ya, makanya bisa untuk evaluasi cara ketawanya tuh cekikian atau lepas gitu loh. Tadi kan ada presentasi Dokter Dini itu apa untuk mengevaluasi cara ketawa kita. Tapi Bu Dini, mau tanya ini. Ya, saya mau tanya nih. Kalau misalkan ada orang yang nggak pernah bisa ketawa, itu gimana ya supaya dia ketawa? Digelitikin mah ngamuk mah. Bukan ketawa lagi. Bukan ketawa. Kita enggak bisa tertawa malah, Bu. Iya. Gimana caranya ya, Bu Dini? Dilakukan penelitian pada Loma Linda itu, diputarkan film yang lucu-lucu. Dia tidak tertawa. Di situ baru kita ketahui untuk terus kausalnya apa. Dan juga kenapa, mungkin barangkali waktu kecil diajarkan oleh orang tuanya kalau tertawa itu tidak sopan, jadi dia menganut hal-hal tersebut. Saya mau pamitan, mau pergi. Nah, jadi itu yang ada beberapa orang kalau dibilang tertawa itu bahan-bahan tidak sopan. Itulah yang dianut oleh seseorang sehingga dia tidak pernah berani tertawa untuk keadaan segembira apapun. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang introvert. Yang tadi saya sudah cerita. Dia bisa, emang lucu, tapi dia tidak bisa mengekspresikan pada wajahnya, kepada perasaannya. Perlu dirubah atau didiamin aja? Yang diberitahu. Yang kita cari di dalam hidup itu balancing. Apakah dia sudah balance? Seperti itu. Jadi kalau banyak tertawa juga jangan kebanyakan, nanti api jantungnya kebakar. Maksudnya balance gimana tuh, Ibu? Ya kadang ketawa, ya kadang nangis. Kan balance. Betul. Betul. Itu harus balance. Nggak bisa. Karena kalau nggak balancing, tubuh kita itu nggak bisa menyesuaikan. Sel-selnya juga komunikasinya jadi kacau. Kan saya bilang tadi, sel itu mengirimkan sistem sinyal. Sistem sinyalnya sampai ke otak. Di otak itu hipotalamus. Hipotalamus nyuruh hipofise. Hipofise cari, kasih kuncinya untuk jalan-jalan itu kemana dia mau dituju. Jadi harus balancing. Jadi makanya di dalam functional medicine, jadi kalau gitu harus di ini ya, dikirim ke psikiater dulu, dikorek dulu kenapa dia sampai tidak bisa ketawa. Amerika kan banyak ahli functional medicine, senternya di Ohio, di Cleveland. Pada Mark Hyman itu direkturnya. Pergi, di Amerika sudah banyak ahli-ahli functional medicine. Gak usah ke psikiater, karena mereka sudah terampil untuk mencari. Kayak saya kan belajar functional medicine di Indonesia, karena saya gak mampu ke Amerika, duitnya banyak. Bisa bolong kantongnya. Dijahit aja kalau bolong. Sekarang ada functional medicine. Jadi disitulah diajar. Alhamdulillah ya, kita bisa ketawa. Nah, itu Bu Dewi. Lihat orang aneh-aneh ketawa aja. Ada orang ketawa aja nggak tahu kenapa dia ikut ketawa. Iya, kan jadi ikut ketawa ya Mbak Bu Dewi Asnelia. Ya Mbak Bu Asneli, kenapa ketawa-ketawa? Kenapa dokter ikut ketawa lagi melatih? Sharing sedikit. Saya sharing sedikit ya. Tadi itu sih, Pak. Kan saya lagi memandu. Mas Padio ini ngoceh aja yang lucu-lucu. Gimana saya nggak ketawa? Kalau ketawa sendiri termasuk kelompok mana? Kalau ketawa sendiri
Termasuk termasuk kelompok sendiri. Grogol. Ketawa sendiri. Di rumah sakit Grogol, bukan rumah sehat. Oh, komunitas ya. Rumah sakit Grogol. Anu sharing sedikit, Dok. Ya. Silakan, Pak Tio. Saya kan matanya sipit ya. Ya. Ya, pada saat saya masih muda lah ya. Usia itu, Pak. Satu ketika ada cerita lucu-lucu sampai saya tertawa-tawa agak berkepanjangan. Begitu selesai tertawa, teman saya hilang semua karena saya tertawanya merem. Jadi kalau saya tertawa itu mata terpejam karena sipit ya. Kemudian ada ini, ada di Pondok Kelapa kan Dokter Dini memperkenalkan bahwa tertawa itu sehat, tapi tidak seterinci ini. Begitu ditangkap oleh teman-teman, akhirnya secara spontan tidak ada desain apa-apa. Lama-lama setelah kita meneriakkan yell itu langsung pada ketawa. Sehingga begitu sel selesai itu terus pada ketawa semua. Hihihi, macam-macam. Nah itu kan tertawa yang artifisial ya. Ternyata pengalaman empiris di lapangan yang semula tertawanya itu artifisial seperti itu ternyata bisa memancing tertawa yang natural. Nah, oleh karena itu karena kita tidak mendalami masalah tertawa secara lebih rinci seperti ini, akhirnya waktu itu kebetulan Pak Joko Kirmanto ada hadir. Beliau mengusulkan kenapa tertawanya bukan mengawali. Waktu mengakhiri ketawa kenapa juga tidak tertawa. Kan sebelum kita meninggalkan teman-teman itu supaya pulang itu dengan kesan happy lah dengan tertawa gitu. Nah, tertawa itu bisa didesain atau bagaimana gitu ya. Karena tertawa kemudian ada teman Pak Marwondo itu punya koleksi juk-juk yang segar ya. Sehingga beliau bisa memancing tertawa yang natural. Begitu dia membacakan cerita, kemudian diakhiri oleh juk yang cukup menggelitik kita sehingga bisa tertawa. Nah, oleh karena itu, di dalam praktek keseharian, itu menurut saya sudah diberi contoh oleh Bu Sri Mulat. Bu Sri Mulat itu nggak usah didesain, tertawa terus dia. Dan saya berharap mudah-mudahan tidak sendirian juga tertawa ya, Bu Sri Mulat. Enggak, Pak. Kalau itu gawan bayi, Pak. Gawan bayi itu, Pak, Bu Sri Mulat itu. Banyak ngetawain Bu Dewi tadi kok biar Bu Dewi senyum gitu. Jadi kalau saya intinya ya itu tadi memang kita harus karena positive thinking itu akhirnya ujung-ujungnya kita ketemu dengan happy, ya, berpisah dengan happy juga. Betul. Ya. Ya mari kita tertawa. Jadi jangan lama-lama kalau tertawa lama-lama. Jangan pada lihat Pak Pajo ya. Akhirnya sekarang menjadi tradisi kalau habis yel itu langsung tertawa. Walaupun tertawanya masih artifisial tapi lama-lama tertawa beneran itu. Betul. Kita sharing anu aja. Betul. Kasihan juga ya kalau orang yang nggak bisa ketawa. Betul. Ya. Orang lain ketawa haha, dia cuma senyum aja. Iya. Makanya tadi nyonya saya kan jadi pemandu loh. Saya di belakang. Saya ngomong-ngomong sendiri, saya ngomong. Makanya dia tertawa. Saya ekspresinya seperti apa? Bagus. Jadi oleh karena itu ini saran bagi yang masih punya pasangan. Ternyata kalau kita tampil BIP ya dengan Basri, tandem. Basri jangan sedih. Dengan tandem. Happy saja. Makanya kalau saya sarankan ya Mbak Sri Mulat itu mudah-mudahan ya insya Allah dapat pasangan lagi. Amin. Aduh. Bapak. Dia enggak ada pasangan aja yang tahu dari dulu. Baik. Saya kira itu aja sharing saya sambil terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Dokter Dini walaupun tidak sedetail tadi itu sangat merangsang teman-teman bahwa memang tertawa itu sehat. Ya. Dan sempat dijadikan tips oleh Dr. Usman, tapi juga tidak sedetail ini. Namun intinya adalah ada contoh-contoh segala penyakit itu ternyata bisa diterapi
dengan cara tertawa atau tersenyum, tersenyum gitu. Saya kira ini anak betul. Iya betul. Oh iya, mungkin tambahan Budi nih. Nah ini Pak Joko. Ini tukang tertawa ini yang barusan ngomong ini tukang tertawa. Kadang-kadang dia sendiri juga tertawa ini Pak Arya. Ya. Jadi ternyata tadi memang Budi ini menyampaikan namanya siapa? Namanya siapa? Ayo. Sedikit ya Budi ini ya. Belum Arya namanya. Dulu waktu namanya waktu di Jawa namanya Hartoyo, tapi begitu di Samarinda diganti Haryoto. Nah itu Pak, makanya saya nggak dapat ini, nggak dapat apa Pak sertifikat, karena dipanggil aja saya terbalik terus nanti. Hartoyo, aduh, makanya sertifikatnya vaksin kedua nggak keluar tadi. Iya, mesti keliru Pak. Pokoknya kalau sertifikat apa gitu, webinar mesti keliru, terbalik sering. Makanya awas ya gitu. Jadi ternyata benar ketawa yang awalnya itu kan senyum dulu sedikit gitu. Nah itu makanya waktu BEP dipokel yang dikomendani suhunya Pak Padjo itu, pemandu dan ini pada para BEPers itu harus bisa tersenyum dan senyumnya mendapat hadiah, ada lumpia, ada ketela di 29 gitu Pak. Lah itu ternyata bagus sekali itu. Ya Budi Mulat dapat hadiah enggak kemarin gitu. Tidak Pak, besok saya gabung di Pokel biar dapat hadiah. Silakan. Saya cuma ngilanginnya aja. Orang udah selesai ketawa, Bu Sri Mulat masih ketawa. Iya. Saya lihat tertawa ini harus porsi tertawa itu harus lebih sering di era pandemi seperti yang kita alami dari tahun lalu ya. Banyak beberapa kesedihan-kesedihan saat kita berdekat atau orang tua yang kita cintai. Jadi karena dokter 10 tahun yang lalu saya menulis tentang hikmah sakit. Itu dibicarakan di RSPAD waktu itu. Dan menanggap banyak benar orang ternyata hikmah sakit tersebut pada teman-teman senyawa. Ada hikmah sakit. Ya, kenapa tadi? Oh, saya mau tanya. Kenapa kalau lihat anak kecil atau bayi ketawa, kita pengen ketawa gitu loh, bahagia rasanya kita ngelihatnya, tapi kalau ngelihat orang besar ketawa belum kita ikut ketawa. Karena gini mekanisme tertawa pada bayi atau batita lah bayi bawah 3 tahun itu mereka tidak ada yang memikirkan hal-hal yang apa positif atau negatif, mereka tertawa sesuai dengan naluri. Murni. Pada kita yang bertugas di kesehatan, kalau pulang bayi, mampir sebentar, lihat-lihat bayi-bayi itu lucu-lucu, nah kita juga tertawa. Ya, kan jadi sebenarnya barangkali pengalaman kita yang tidak. Meski tuan rumah, saya mengendalikan sumki os. Ya. Jadi itulah yang kita lihat. Coba tak orang sama tapi metu. Kan ada banyak itu untuk cermin kita sebagai orang dewasa. Bagaimana kita harus menjalankan tertawa. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Salah satu contoh keseharian lah ya. Ini kecil ya kelihatannya. Kalau BEP itu para pemandu itu cenderung kan BEP itu didoktrin bahwa untuk mendapatkan oksigen semaksimal mungkin itu waktu melakukan tarik nafas itu kan dengan mecucu ya. Jadi bibirnya itu mecucu. Enggak jelas suaranya. Jadi kalau lagi BEP olah nafas untuk mendapatkan oksigen semaksimal mungkin itu kan ekspresi wajah itu mecucu.
Tapi sayangnya mecucunya itu kebablasan dari awal sampai akhir. Konsentrasi soalnya Pak. Betul. Itu entah sengaja atau tidak seperti itu gitu. Jadi lah kebetulan di Pondok Kelapa ada Dr. Osman itu anu sempat mengamati, terutama yang diamati adalah para pemandu. Loh akhirnya Dr. Osman itu ayo senyum gitu ya. Padahal kalau lagi narik nafas kan tidak bisa senyum kita. Kalau senyum narik nafas sambil senyum juga tidak maksimal. Gitu. Nah itu sayangnya begitu mecucu, kebablasan sampai akhir mecucu terus gitu ya. Seperti yang kita lihat barusan, Nyonya saya itu sempat mengamati satu persatu pemandu, rata-rata hampir sebagian besar itu mecucunya sampai akhir, Dok. Jadi oleh karena itu mari kita berlatih untuk setelah mecucu langsung senyum gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya ganggu istri saya dari belakang, begitu tarik nafas saya gelitikin dari belakang dengan kata-kata. Oh, jadi mari kita tersenyum pada saat memandu lah. Sehingga di Pondok Kelapa diadakan tadi Pak Aryoto diadakan lomba senyum, dinilai secara spontanitas, kemudian diberi hadiah apa tadi itu? Lumpia. Ya, kreatif pokoknya. Vokal yang jauh diberi hadiah, diberi hadiah buku oleh Dr. Jadi, Osman itu. Terus nanti ya. Kreatif dan disiplin ya. Lumpiahnya visual atau dikasih beneran lumpia? Beneran. Yang di yang terjangkau Gojek. Beneran lumpia. Yang terjangkau Gojek dikirim. Dikirim. Yang tidak terjangkau diganti buku gitu. Oh, sip. Saya gabung di Pokel biar saya dapat buku Bu Deni. Ya saya baru usul. Saya baru usul yang enggak terjangkau ditransfer, Pak. Ditransfer saya, Pak. Harus latihan itu. Iya. Tadi juga Bu Dewi juga belum juga tadi saya godain ikut di Pokel. Belum pernah saya gabung. Insya Allah gabung. Saya mau dapat hadiah buku. Ya, gabung dong. Cerita dari Pak Aryoto. Tambah ketawa nanti Mbak Sri. Iya Mbak Dewi. Iya Teh. Tadi oh iya, Dewi, itu ada cerita lagi ketawa. Ibu-ibu sekalian. Di grupnya WA-nya Pak Pajo ini, begitu ada seminar, ada hadiah tertawa, itu sekarang WA-nya saja banyak kucing aja bisa membuat kita ketawa di gambar WA grup itu. Bukan main bahannya, betul. Kreatif. Jadi, yang kita perlu patut ketahui yaitu mekanisme di tubuh ini Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan selalu dibuat mekanisme homeostasis, yaitu mekanisme balancing. Jadi jangan takut untuk kekurangan atau jangan takut untuk kekurangan. Selalu dibikin mekanisme balancing kalau kita mematuhi kaidah-kaidah. Jadi untuk persiapan Ramadan juga penting ini. Karena tadi juga dipengaruhi oleh terutama ini oleh serotonin. Dan serotonin itu penyumbang terbesar di saluran pencernaan. 90% itu dipenuhi oleh serotonin. Terima kasih Dokter Dini, paparannya luar biasa. Saya jadi tambah senang, jadi tambah apa? Jadi saya pikir ini saya kok saya itu kok ketawa aja terus menerima ini apa saya? Mata ibuku ini ya, anak saya ibuku ini. Aduh, tidak ada kelihatannya tidak pernah sedih. Sedih sih kalau lihat kalian sakit, jangan sakit ya biar enggak sedih ibunya. Tuh,
Ketawa terus Bu Sri. Iya, makanya. Kadang-kadang saya ketawa lihat tingkahnya mereka gitu, cucu saya juga. Kemarin dia nangis, dia dapat apa itu katanya dia anu di kampusnya. Kenapa kamu nangis? Kayak gini nih. Oh, Eyang sih enggak tahu loh. Makanya cerita biar Eyang tahu. Ternyata dia cerita bla 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 bla. Saya ngakak ketawa. Kok Eyang ketawa? Ya itu yang terbaik yang diberikan sama Allah buat kamu. Semangat gitu ya. Kamu dia tambah nangis, saya masuk aja kamar ketawa sendiri. Tuh, Eyang ketawa sendiri. Aduh. Bu Sri Mulat, putranya ada enggak yang suka ketawa juga? Ada banyak semua Bu, anak saya begitu. Oh gitu. Satu paket gitu ya. Malah suami yang pendiam Bu nih, jarang ketawa kalau dia sudah cemburut segini. Eh, apa yang dicemburutin ya? Jadi teringat almarhum ya, jadi teringat almarhum. Apa sih kok enggak bisa senyum begitu? Makanya nanti kalau punya cucu dinamakan anu aja Tarsan atau siapa jangan. Sudah, sepertinya sudah berhenti Pak semua, yang cucu yang paling besar sudah kelas 6 Pak. Yang besar sudah semester 4. Sudah ya, cucu saya sudah semester 4 yang pertama, yang alhamdulillah. Itu berkat ketawa terus itu. Iya. Tapi semangat belajarnya. Sedih. Iya, kita ketawa aja, happy aja. Kan yang tahu diri kita sendiri, kata Bu Dini. Ya Bu Dini ya. Happy saja. Iya, bukan main. Nenek gembira ini berarti. Pak Heri, coba Pak Heri ketawanya gimana Pak Heri? Ayo Pak Heri ketawa. Betul. Pak Heri coba ketawa Pak Heri. Pak Heri susah ketawanya itu. Ya. Gimana Pak Heri? Mas Heri, mari ketawa Mas Heri. Susah beliaunya itu ketawa. Iya. Ketawanya ditelan. Kan Pak Aryoto itu senangannya lagu Ayo Guyu. Ya, ayo guyu. Sama semua udah. Jadi tertawa itu sehat ya. Saya pamit dulu ya, Bu Dini. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tertawa dulu sebelum pamit. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih. Luar biasa. Selalu Bu Dini. Terima kasih. Saya hostnya nggak tertawa, hostnya. Terima kasih. Hostnya jarang. Terima kasih. Sampai ketemu. Bergabung lagi nanti Iraria Bu. Terima kasih, sampai ketemu. Jangan dipaksa Bu Sri. Papa Dio, Bu Astri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan. Ya, Pak. Pak Pujoko tuh, nggak ketawa jadi, lebar itu gimana Pak Pujoko, ayo. Di jalan jangan jalan ketawa sendiri, di jalan jangan sendiri. Kan jalannya dari ruang tamu ke ruang dapur itu. Ya. Hati-hati. Oh, ada Bu Rini lagi buka sukun. Hati-hati. Bu Rosana tuh coba tanya Bu Rosana. Bu Rosana tuh juga wajahnya wajah senyum gitu. Senyum, ketawa lebarnya belum kelihatan. Ayo senyum sama-sama, ketawa sama-sama. Aku juga lagi buka sukun. Ketawa sama-sama barengan. Bu Lili, sugeng siang. Sugeng siang, Bu Dini. Loh, itu Pak Rahmat ada. Ada Pak Rahmat, ada Bu Neng, lengkap semua. Ya. Jadi. Ya, pilih ketawa yang kayak apa? Banyak pilihannya. Ketawa yang cantik. Silakan ada yang tanya lagi. Ada yang tanya lagi. Untungnya tertawa itu yang dipasang. Nggak tanya, tapi saya mau sharing. Saya kalau PEP di teras depan, sering ikut ketawa-ketawa, tukang sayur liatin saya.
siap. Silakan Pak Usana. Saya sedang Pak Bubur sampai lewat. Kok Ibu ketawa sendiri? Iya, iya. Tetangganya kaget kok. Kok akhir-akhir ini Bumi sering ketawa sendiri yo. Iya. Jadi saya kadang-kadang nggak jadi teras, saya masuk lagi karena ketawa, nggak bisa ketawa kalau di teras. Itu yang bikin tertawa kalau pas pemandu ngasih apa-apa, kedengarannya apa? Bakso, bakso, teng, 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 teng. Wah itu saya ketawa. Alhamdulillah. Ya. Monggo masih lanjut. Ya. Ya. Ingat aja ada kalau lagi yang tanya ya sudah. Cukup. Cukup ya. Sampai ketemu. Ya. Ya. Rebut depan ya. Rebut depan. Jangan lupa tertawa dulu ya. Semuanya. Mengunyah ya, rebut depan. Salam sehat. Wih, Pak Dasril enak banget itu ya. Sudah setengah hari. Mau ketawa kan? Oh iya, Pak Dasril. Wah. Ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Heri. Oke, sudah. Ya, kita sudahi aja sesi ini ya. Cermin kesehatan. Maka ya, dengan ini pertemuan pada hari ini kita akhiri dengan ketawa. Alhamdulillah. Usul Pak Heri. Pak Heri, usul Pak Heri. Silakan, silakan Pak Toyo. Ini yang senam di sini, siapa yang tertawanya paling baik nanti dikasih hadiah tahu bakso ya dari Semarang. Mantap. Oh, jauh dari Semarang. Samarinda. Pak Adoto dari Samarinda ada enggak Pak tahu apa? Ke sini anu yang jadi juara Bu Sri Mulat. Nasi kuning. Ya. Terima kasih semuanya. Yaudah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.